Solihah. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini belajarnya sama Usanti. Belajar apa ya teman-teman ya? Nah, sudah siap semuanya belajar? Disiapkan ya lembar kegiatan dan alat tulisnya. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Tangannya ditengadahkan, kepalanya ditundukkan. Kita berdoa sama kepada Allah. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma. Artinya aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Rob, limpahilah aku ilmu, ikrar syahadatek. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Amin. Sudah selesai berdoa. Sekarang kita mau nambah pahala dulu ya teman-teman ya. Nambah pahala dengan murojaah surah Al-Alaq 1-7. Hari ini penambahan surah ke-7, ayat yang ke-7. Nanti diulang-ulang terus ya. Siapa yang tahu artinya surah Al-Alaq itu apa ya? Iya, artinya segumpal darah. Sekarang kita hafalkan bareng-bareng ya teman-teman ya. Surah Al-Alaq, segumpal darah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layaghdha. Ar-ra'ahu istaghna. Oke, kita ulangi ayat yang ke-7. Ulangi ya 3 kali ya. Ar-ra'ahu istaghna. Lagi ar-ra'ahu istaghna. Lagi ar-ra'ahu istaghna. Ya sudah, diulangi 3 kali 1 sampai 7. Oke, sekarang kita hafalkan hadisnya. Hadisnya baru loh teman-teman. Hadisnya adalah hadis mengendalikan marah. Jangan marah, terus menghafalkan hadisnya. Oke, kita hafalkan bareng-bareng teman-teman. Hadis mengendalikan marah. La taghdab, jangan marah. Nah, nanti diulang-ulang terus ya teman-teman ya. Sekarang kita hafalkan mahfudzat harapan. Sudah hafalkan teman-teman? Kita hafalkan lagi ya. Mahfudzat harapan. Jarib walahid takun ma'rifat. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kamu akan tahu ya. Sekarang kita mau mengerjakan lembar item dan lembar kegiatan. Oke, disiapkan teman-teman lembar itemnya dan lembar kegiatannya sudah disiapkan. Punyanya Usanti, ini item dan ini lembar kegiatan. Oke, sekarang kita mengerjakan yang lembar item dulu. Dibuka yang halaman pertama. Dibuka. Sret. Sudah? Ada gambar apa teman-teman? Iya, ada gambar Pak T.
kami itu yang apa teman-teman? Yang pekerjaannya adalah menanam padi. Itu termasuk pekerjaan yang sangat mulia. Teman-teman harus bangga kalau punya ayah dan ibu petani. Harus tiga. Ya, kita belajar tulis ya teman-teman. Sudah disiapkan lembarnya dan alat tulisnya teman-teman. Jangan lupa kita sebelum mengerjakan kita hafalkan mafudot kesungguhan. Man jadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah ia semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca dulu. Apa ini teman-teman? Petani. Oke, bacanya apa teman-teman? Petani. Sekarang kita menirukan seperti di atasnya. Petani. Ah ya, gak kelihatan ya. Petani. P-E-T-A-N-I. Lagi. Sampai nomor 5. Ye, sudah selesai. Sekarang kita berhitung yuk. Penjumlahan 2 ditambah 1. Dihitung 1 2 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Lagi 4 ditambah 2. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ditambah 2, 6. Nah sekarang ambil lembar kegiatannya ya teman-teman. Kita buka halaman yang pertama. Seret. Wah, gambar apa lagi ya ini teman-teman? Wah, ada banyak gambar ya teman-teman ya. Jangan lupa nanti diisi dulu nama, hari, dan tanggalnya. Setelah itu kita baca perintahnya. Baca bareng-bareng yuk. Anak rajin, yuk kita hubungkan gambar pekerja dengan alat pekerjaannya. Kita hubungkan ya teman-teman ya. Ada siapa saja ini? Ada Pak Pilot, Pak Tentara, Pak Tani, dan Pak Polisi. Kita hubungkan ya teman-teman dengan alat pekerjaannya. Ini yang paling atas sendiri ada Pak Pilot. Pak Pilot itu bekerjanya dengan pesawat. Kita hubungkan yang mana gambar pesawat teman-teman? Yang ini ya teman-teman ya. Yuk kita hubungkan dari Pak Pilot ke pesawatnya. Iya betul ya teman-teman ya. Nanti teman-teman melanjutkan sendiri Pak Tentara dengan apa? Nanti dilanjutkan lagi ya teman-teman ya. Nanti kalau belum bisa, nanti bisa minta tolong sama ayah bunda disuruh menemani belajar. Sudah dulu ya teman-teman ya belajarnya sama Sandi. Setelah belajar mengerjakan lembar item dan lembar kegiatan, menghafalkan hadis mafudot dan hafalan surahnya, jangan lupa baca alisimnya. Dilanjutkan membacanya biar tambah lancar. Dan membaca ikroknya ya teman-teman ya. Semangat belajar teman-teman.